समो दाशा नाम दाशा भगा वो आरहा समो दाशा अमो दाशा भगव आरहा सम သမ္ဗုဒ္ဓသာယက်စတဲ့ဝီယာဒီစကန်ဂလီဝနာဒသုတ္တနောเอกံ समय भगवा सौतीय विहरति चेतावने अनानाता भेधिकस आरमि दिना गोपाना समेनाय समागिरि मनडो मा ติโกတိ दुक्खि दो बाल ကီလနอถาโก अयसमाना रो येना भगवा तेनुप संगमि Uba sengemi do baka wondan bivade dwa ega mandan nisidi ega ko sama ananda do baka wondan ita doja. So we are write this ita doja. No. So Giri Manada is a very sick at the time. Whatever Ananda request. no, want to request to hold up, no. So. Vivekananda approached to the Buddha and eh? he said, how huh? he said, Ayah sama bandegri manado no awadigo tidu kido balagi lano sadu bandi bagwa jina ya sama giri bana no tenu anu kaba uba ti ante the ya he said like that iti thus anada bandi anada sek like that. Ya uh, kemarin uh, kita sedang membahas Giri Mananda Suta ya. Jadi uh, kemarin sudah sampai Eka Mantang Nisinoko Ayasma Anando Bagawantang Etta Waca. Jadi uh, pada saat itu uh, Yang Mulia Ananda memohon kepada Sang Buddha untuk uh, menemui Bante Giri Mananda karena pada saat itu Bante Giri Mananda sedang sakit ya. Jadi bagaimana cara? Bante Ananda ini memohon kepada Sang Buddha, yaitu ada di yang uh, kalimat setelah etada waca ini ya dari kata ayasma bante girimananda abadi kohti dukhita balagila nasa du bante bagawayena ayasma girimananda tenu pasangka matus anu kampang upadaya. Jadi uh, terakhir itu ditutup dengan ti ya iti. Jadi iti itu adalah sebagai penutup uh, uh, satu dialog ya satu uh, kutipan ya upadaya upadaya plus iti nah ini iti adalah kodi and from this this from here to here adalah kodi simi it iti adalah kodi maka. so iti to awaja like that thus ananda set like that ya jadi saya mau menekankan lagi ya bahwa kata upadayati itu adalah dari kata upadaya dan iti ya dan sekali lagi kata iti itu adalah sebagai kata yang menunjukkan bahwa satu satu kutipan itu sudah berakhir gitu jadi di sini uh, artinya adalah demikianlah demikianlah apa demikianlah uh, bantian anda etadawoja berbicara jadi dari kata ayasma sampai upadaya itu adalah satu kutipan yang diucapkan oleh Bante anda di dodecima singrimanadaha taynatipa no aicima ananda ga <tik> နော်ဘုရားရှင်ကိုနော်ရှင်ကိမန္တသာကြွားစီခြင်းတဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုဆောက်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒီဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကခြစ်ကပြီးတော့သူကဆောက်ပါတယ်နော်သူဆောက်တဲ့ဟာလေးอ่ะဗာလဲဆိုတော့နော်ပန္ဒီဉာဏ်စွာဘုရားအာယသမဂိရိမာနတောအရှင်ဂိရိမာနတသည်အဘာဒီကောအနာယောကဆွက်ကနေသည်ဒုက္ခိတောဒုက္ခယောနေသည်ဘာလကီလာနော် အလုံးဖြစ်သောအသေးသံဒုက္ခဝေဒနာရှိသည့်အပြည့်ထံမှကြမ်းမာနေသည်ဟောဒီဖြစ်နေပါ၏။ဗန္ဒီရှင်မရသာတို့ပြီတော်တောင်းဟန်ပါ၏။ဘဂဝါမြတ်စွာဖျားသည်ဤနာအခြင်းရ၌အာယသမဂိရိမနံတော့အရှင်ဂိရိမနန္တာသည်အတ္တိရှိတေနာထိုရ၌အနုကမ္ပံငည်းညာသောထာတနာမှုကိုဥပါဒါယစိတ်တော်သည်ကယူ၍အကြောင်းပြု၍ ឧបาทေង ከመ တု ज्वा တော်တော်မူပါရှင်ပေ ಯ ဣတိဤသောអោចាអោសារយោថាတော်မူពិเนาะញ្ញ ማ និសិយអំពីក៏ what english and nisaya so let to explain one by one so in this sentence เนาะ so this a uh, quotation this quotation is a uh, one sentence once or two sentence like that เน no? าะ now so outside the quotation is a uh, We have the already has to awoja, right? And then I have to translate inside the quotation also. No? Mm. Ya, jadi saya sudah menekankan lagi ya. Uh, jadi kata iti itu adalah uh, sebagai penutup satu kutipan. Nah, awal kutipannya itu di mana? Ya, di sini kita bisa mengetahui awal kutipannya adalah Eta Etadawaca itu artinya adalah uh, demikian berbicara. Jadi ya, setelah Bagaimana berbicaranya, kan biasa juga itu adalah satu dialog, satu kutipan, ya. Maka eh, yang diucapkan oleh Bante Ananda adalah setelah kata etadawaca sampai sebelum kata iti. So inside the quotation, this is a one sentence. Ayah sama banding giri manado abadi goh di duki bala. do is one sentence. No? So in this sentence, you can you can find the wa, hoti. No? At that time, you can find the nominative case ayasama kirimanando do balagila no o a anati ke no bande is a bukete bukete kes no bande is a vokite. so he translate bande reverence okay <laughs> bande is a bande is indeclinable bande bande is bande singular also bande plural also bande bandi bandi la uh. mm yaar <laughs> <laughs> we part to that he has bandi is a band i, buddha la uh. but after plena bandha buddha say junior the buddha sasana buddha noye noye no prima plena at that time bhikkhu each other they call avuso only cannot call bandi avuso junior to senior avuso avuso senior to avuso only because only the call the bandi the buddha only <laughs> but aapka before parinirvana buddha se you should ko senior bandi to junior to ausor lai da buddha amonis <laughs> e ashin <laughs> e bhaya hai hey. hai hey. kan ko kan ko you are junior kan ko ya jadi uh, saya mau menjelaskan ya dalam kutipan yang diucapkan oleh bantai ananda ini uh, terdapat dua kalimat ya uh, jadi kalimat yang pertama adalah ayasma bantai giri manando abadi kohoti dukito balagilano uh, itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua itu yang setelahnya itu ya. Jadi di kalimat yang pertama kita juga seperti biasa harus mengetahui mengetahui terlebih dahulu kata kerjanya apa. Kata kerjanya di situ adalah hoti ya, hoti. Uh, kata kerja uh, hoti orang ketiga tunggal ya, orang ketiga tunggal. Uh, sudut pandang orang ketiga tunggal. Lalu setelah itu kita mencari kasus nominatifnya. Kasus nominatifnya uh, yang mana, yaitu adalah Ayasma Girimanando Abadiko Dukito Balagilano itu merujuk kepada satu orang yang sama, yaitu Bante Girimananda. Nah, di situ uh, ada kata Bante, ya, kata Bante itu adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan, ya. Jadi, dia adalah uh, Bante ya, selalu Bante, selalu Bante, uh, dia adalah dalam kasus vokatif atau kasus panggilan, uh, jadi. Uh, dia selalu seperti itu. Lalu uh, saya juga menjelaskan, ketika di zaman Buddha, uh, yang dipanggil Bhante itu hanya Sang Buddha saja. Tidak ada, uh, biku lain yang dipanggil Bhante itu tidak ada. Tapi uh, sebelum Buddha Parinibbana, Buddha mengatakan, nanti setelah saya Mahaparinibbana, maka kalian uh, uh, oh tadi juga ada ketinggalan satu bahwa Ketika Buddha masih hidup, para bhikkhu itu yang junior ke senior maupun senior ke junior, mereka biasanya panggilnya A Auso saja, Auso. Jadi mau yang dari junior ke senior panggil Auso, senior ke junior juga panggilnya Auso. Jadi eh, tapi sebelum Buddha parinibbana, Buddha bilang bahwa nanti setelah saya maha parinibbana, maka eh, kalian yang junior tidak boleh lagi panggil ke senior itu pakai Auso, tidak boleh. Jadi eh, yang junior harus panggilnya ke senior itu Ayasma atau Bante itu boleh. Tapi kalau untuk yang dari senior ke junior itu boleh pakai Auso. Hanya boleh Auso ya, tidak boleh pakai Bante ke junior. Oke, okay, this sender isilah uh, lah. Only nominate case and va uh, only. person singular. This is a no? This meaning very well. Grimanada is a uh, afraid that suffering and very sick, no? Hmm. Ya, jadi arti dari yang kalimat ini eh, adalah uh, eh, bantai kiri mandala itu sedang sakit, eh, sedang sakit parah intinya seperti itu. Nisaden, no? sadu bandi, sadu, no? sadu bandi, bandi, no? sadu bandi, bandi itu ya no? bandi, sadu No? Bogawa, Jina, Yasamagiri, Wanando, Tenuba, Sigamatu, you no, know? he has a tuk, you no, he has a meat, sink you know? a meat, no, he has a sink a mattu, you no. Know? So, so Ria, Ria, why the sink a mattu is a president, you no, know? sink a mattu, no, sink a mattu you know? is a president, you no. Know? So, and you can find the but at the time, you no, know? And then they always show that, you no, know, uh, what oh present, called present time only they show the dictionaries. Upasakamati only they show like that. No, upasakamati. No, a plush. No, no. At the time, you had to have already learned the grammar. At the time, two is a, Two is a, Pencher uh, like that. You must know like that. You no. Know? Understand at the time this is a request may may meaning no may approach this meaning no may approach no so may approach no may approach this is may va here no upasangamatu no. like that may may approach no mm. Ya, jadi kalimat kedua yang diucapkan oleh Bante Ananda adalah sadu bante bagawa yena yasma giri manando tenu pasangka matu anu dayati. upadayati. Hmm. Ya, eh, di sini eh, kita harus cari seperti biasa kata kerjanya terlebih dahulu. Di sini kata kerjanya adalah upasangka matu. Ini tenu pasangka matu itu adalah tena ditambah upasangka matu. Nah eh, apa itu upasangka matu? Gitu? Atau tenu pasangka matu itu apa? Kalau di eh, kalimat sebelumnya kita bisa lihat Uh, di paragraf sebelumnya bukan kalimat sebelumnya di paragraf sebelumnya ada kata tenu pasang kami apa perbedaannya dengan tenu pasang kamatu jadi tenu pasang kami artinya adalah mendekat upa, tenu pasang kamatu juga artinya mendekat tapi mereka ini ditulis dalam status kegiatan yang berbeda uh, status uh, ya status ke, uh, fungsi kalimat yang berbeda tenu pasang kami itu ditulis uh, dalam status kerja masa sekarang ya watamana uh, dan itu uh, oh, orang pertama, orang pertama tunggal, yaitu saya, saya mendekat. Jadi maksudnya Bante Ananda mendekat kepada Buddha. Tapi sementara Tenu Pasangkamatu, itu kalau kita lihat di tabel kata kerja konjugasi, itu kita bisa menemukan bahwa ini adalah kata yang ditulis dalam mood atau status kegiatan pancami atau semoga seperti kata bahwatu atau hotu gitu ya jadi semoga uh, mendekat gitu semoga menghampiri jadi maksudnya apa jadi uh, karena bante Giri sedang sakit parah uh, bante Ananda memohon kepada Buddha bahwa uh, semoga uh, Buddha bersedia untuk mendekati uh, untuk menghampiri bante Giri maksudnya seperti itu ya Hmm so this wa Is uh, right? the upa second, but two right? And then you can find the nominated case at that time. At that time, Bagoa, you can see you know? Bagoa also has nominative case. I also no, nominated case. No, no, as a man, two, these two parts are different. And then which one is a uh, real subject like that? You no, know? real subject. No. So jina Yasama kiri mana dot teena no this is a one meaning no jina no, jasma kiri mana dot teena this this phrase show the place only mm -hmm. no this phrase show the place only not the subject no jina jina no maybe jina teena like that no sometimes they use that. that uh instrument and instrument ba look at the meaning yina yina and tina na no. instrument ke okay? look at the meaning mm -hmm. this call the this call an meaning we call an meaning possible sometimes like that mm. yina yina also show the place the place where Whenever, stay? That place. Like that. Hmm. Ya, Jadi setelah kita menemukan kata kerjanya tadi kan kata kerjanya adalah kata kerjanya adalah upa sangkamatu ya ini kata kerjanya semoga mendekat semoga menghampiri lalu kita harus mencari kata yang ditulis dalam deklinasi nominatifnya. Di sini ada beberapa yang ditulis dalam nominatif yaitu bhagawa Ayasma dan Girimanando, ya, Bagawa dan Ayasma Girimanando. Nah, tapi kan, Bagawa dan Ayasma Girimanando itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi, yang mana sebenarnya yang melakukan kata kerjanya, yang mendekat itu yang mana? Jadi, kan, seharusnya Buddha yang mendekati bantai Mananda, gitu ya. Jadi, di sini subjek utamanya adalah Buddha. Sementara Ayasma Girimanando di sini, walaupun ditulis dalam deklinasi nominatif, saya sudah mengatakan bahwa di sini eh, dia itu berfungsi atau berfungsi sebagai menunjukkan tempat, walaupun ditulis dalam nominatif ya. Kenapa? Karena dia di sini diapit oleh dua kata yaitu yena dan tena. Jadi yena dan tena ini biasa mereka satu pasang. Jadi yena dan tena adalah kata yang ditulis dalam deklinasi instrumental. Nah jadi saya sudah mengatakan eh, kadang eh, instrumental Yena dan tena ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan satu tempat atau satu lokasi ya nah, jadi eh, ayas Magiri Manando ini walaupun dia nominatif dia eh, tujuannya adalah untuk menjelaskan tempatnya jadi eh, semoga Buddha bersedia untuk mendekat mendekat kemana menghampiri kemana menghampiri tempat-tempatnya bante ayas Magiri Mananda tinggal gitu maksudnya seperti itu ya so because the real Buddha, so they translate may the Buddha approach like that. Ya, yeah, jadi uh, subjek yang sesungguhnya dari dari kalimat ini adalah sang bhagawa atau sang Buddha. Jadi artinya adalah uh, sadu bante bhagawa semoga uh, sang Buddha bersedia untuk uh, menghampiri bante kiriman Anda translation is uh, may but they may the Buddha approach, you no. Know? The place where whatever agreement does stay. So there's a full translation, But But English translation very first, approach. whatever agreement at this lah. But to You got yeah? Cannot <I> understand. Hmm. You got yeah? For for us very very good, too to good. <laughs> hmm. Bagawa is the subject. Oh ya, yeah, oke. Okay. Nah. Ya jadi, uh, uh, saya sudah menekankan lagi ya. Jadi uh, subjek utamanya dalam kalimat ini adalah uh, bagawa, yaitu maksudnya sang Buddha. Jadi uh, semoga sang bagawa bersedia untuk mendekat menghampiri Bante Ayasma Girimananda. Jadi, walaupun Ayasma Girimananda ini ditulis dalam nominatif, dia di sini berfungsi sebagai uh, tempat, ya, menjelaskan tempat karena diapit oleh Yena dan Tena. Tadi uh, Sedo juga uh, menjelaskan terjemahan bahasa Inggrisnya itu uh, sebenarnya sudah, sudah cukup bagus. Jadi, mendekati Bante... Kirimananda. gitu tapi sebenarnya kalau mau lebih lengkap lagi lebih detail lagi adalah sang bhagawa atau sang buddha semoga bersedia untuk menghampiri tempatnya di mana bante Kirimananda sedang tinggal so anukama upadaya very familiar for some nila no sakala vata dukkha nisarana nibbana sa sijigana daya ima kasamo kedua apa baje thamabandi anukampan Upadaya. <laughs> Taking pity on, on him. <laughs> ya. Yeah, <yeah. O> <laughs> yeah. eh, jadi uh, kata yang selanjutnya adalah anu kampang upadaya ya. Ini anu kampang upadaya ini uh, sangat sangat familiar, sangat tidak asing tidak asing di telinganya sama nera ya karena sama nera ini ketika ditahbis dia harus mengucapkan ini jadi sakalawata duka nisar niban <tuk> ya itulah pokoknya sampai terakhirnya anu kampang upadaya jadi eh, semoga bante eh, demi belas kasihanmu tahbiskanlah saya menjadi sama nera agar saya bisa terbebas dari lingkaran samsara ini dan mencapai nibana jadi anu kampang upadaya ini artinya adalah eh, demi belas kasihan Anda eh, Ya dikarenakan belas kasihan, tolonglah uh, melakukan sesuatu. So if you want to order higher ordination, you have to have to request again. Nah, sangat mendey. Nah, tapi uh, sangat mendey ubah sebabnya ya ciami apa ubah daya like that. Have to request again. Higher, higher ordination. They all this untuk apa ubah daya? Hmm. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ketika seorang Samanera uh, ingin menjadi bikhu mendapatkan penabisan yang lebih yang lebih tinggi, maka dia juga harus meminta lagi uh, kepada sangka untuk menabiskannya uh, menjadi bikhu. Lalu di kalimat penabisannya itu juga kalimat permohonan penabisannya itu juga ada terakhirnya adalah anu kampang upadaya. Jadi uh, semoga para sangka demi belas kasihan anda tolong tabiskanlah saya menjadi seorang bikhu. So, this sentence is a requesting sentence. Therefore, this sadhu is we can translate, no? I request Bandai. Sadhu, many meaning. Seeing that this meaning, this sadhu is this meaning. No? This sadhu is a request meaning. Oh, sadhu bandi, Bandai, sadhu bandi, pande. Banday is a pocket day, right? Sadhu Bandai, no? I will request Bandai like this meaning. No? And then i be seeing this meaning, this sadhu is a no sadu 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 like that. Hey, <laughs> eh? hey. Eh? amya, Amia Amia. You don't want not sadu sadu? not this sadu. <laughs> it is good. Mm. 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 It is. It will be good. It will be good. Hmm. It, yeah. it will. It will be good. Ah. Uh, it will be good. Uh, is another case. Better. This key is a funny eye request. Like that. This is better. You can see the dictionary. Sadhu. Sadhu. God, pleasant, auspicious. Where? Thoroughly, clearly. Will be caught. Where? Set. Is a land. Conness. What you? where is caught, Caught. Pass and watermen. It will be caught. it will it will be going just at more advice meaning lah. But he request meaning. But nyama hmm. trans nyama nisya dekat eh, I request this mean nyama nyama nisya better. Sadu bandi. Ya, jadi saya menekankan bahwa kata hmm. anu kampung upadaya ini biasanya adalah digunakan dalam kalimat permohonan ya nah, jadi maka dari itu hmm. uh, di awal kalimat kan ada kata sadu bante ya hmm. jadi uh, di sini melihat ada kata anukampang upadaya kata sadu ini lebih uh, cocok artinya adalah saya memohon memohon bante ya gitu jadi bukan artinya bukan sadu ketika kita selesai baca parita gitu sadu 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 bukan seperti itu uh, atau uh, ada juga, soalnya di, di kamus juga banyak arti kata satu ya salah satunya adalah uh, akan akan sangat bagus bila bante mendekati bante Girimananda. apa apabila apabila buddha mendekati bante Girimananda. ini juga bisa tapi saya dulu mengatakan di di terjemahan myanmarnya itu lebih bagus ya jadi uh, semoga saya memohon kepada bante ini lebih 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 cocok kata saya dulu. Bagawa. Uh. Bagawa. Uh, the blesses, the blesses, the bless one. Mm. Okay, at that time, Buddha, no, reply. No. Buddha, before Buddha reply, no, Vusudinanda Samila, he want to reply. Okay, reply. <laughs> <laughs>

Pogua. Pogua. he used, this a pola, pola, using. All right. Sometimes I say, oh, it will be better. We should go this plate to clean. I not say you, the i more Pola. Right? Right? <laughs> <laughs> <Thank> you. Eh? <laughs> yeah. you, you go and clean, he says, but it's very strong sometimes. Oh, it will be good. I was and click the I very happy. sir, call my name. Paul <laughs> <laughs> he also used this this method. So then he went to he went to he wanted to request something that happened. He called my name. <laughs> <Like that. laughs> so that I know also, he so you have want some, something something my hair like that, well, that be the mm. Sometimes not just speak Sometimes you suddenly you touch your hand remote c serious. oh the mud you are yeah. Ay, coming come coming, coming yeah, yeah, see like that remote c yeah. <laughs> <laughs> no, no. so so you very clever how to how to communicate, I think. <laughs> Hey, want to score? You. <laughs> you go out like that. Yeah. <laughs> <laughs> no say, not call them name. I <laughs> don't want to see you. you. Mm. Throw my book. <laughs> okay uh, no anunit masbena sorry okay bodhasaya saci kodon ananda girimana tassa bhikkhu no tassa sinyabaseyasi thanan kopanitang wejedi yang girimana tassa bhikkhu no tassa sinya sudwa So apa doa tanah so beribadah be, uh, saya bisa buda ansa, no? But not 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 use a condition because not yet finish the Buddha's ansa, no? Ya jadi setelah uh, bantai ananda memohon kepada buddha menggunakan kalimat yang tadi yang sampai anukampang upadayati setelah itu buddha pun menjawab. Uh, uh, permohonan Bante Ananda ya dengan dengan kalimat saceko ko sace ko tuang Ananda giri mananda bikuno dasasanya basayasi dan seterusnya. Nah, tapi di akhir paragraf itu tidak ada kata ti, tidak ada kata iti ya karena jawaban Buddha pada saat itu belum selesai. So in this first sentence Ananda is a bugitikis. Nah, why is a basayasi? Nah. Okay, you find the nominative case. Nah. အနန္တခြေသာအနန္တသွန်သင်သည်ဂိရိမန္တာဒာဂိရိမန္တာဒာမြည်သောဘိက္ခုတော်ယဟန်အာဒါသာစဘကုသောပညာပညာတို့ကိုဝါပညာယိုတွင်ဤသဘောတိဘေကုတရားတော်ပါဠိတော်ကိုသတ်စေဘသေယာသည်အကေယရောပြัญညာအတေဝန်တတိဤသောယောပြသည်ဖြစ်လာသောယံယေနာဌာနိနာကျင့်အကြောင်းကျန်ဂိရိမန္တာဒာအရှင်ကိဗန္တာနှင့်ရှိသောဘိက္ခုတော်ယံဤ ဒါသာဆေဘောက်ကိုသညာသညာတို့ကိုသုတ္တဝအကျနာရယောဘာအကျနာရချင်းကြာသောအာဘောတို့ထုနောအတုနာယောဂာသည်ဌာနသောတခဏချင်းအာဖြင့်ပတိပ္ပတံဘေးယပြောက်ကင်းသွားရ၏တဲ့နော်။ပြောက်ကင်းသွားရည။ပြောက်ကင်းသွားရ၏အေတံဌာနဤသို့ပြောက်ကင်းသွားခြင်းဟူသောအကြောင်းသည်ဝိသတိရှိ၏။ နမပြေဘူးနော်တိတော့ဆယ်ပါးဆိုတဲ့ပညာကိုဘုရားပြောပြတဲ့အခါမှာတတ်ရှင်းလို့လုပ်နေတယ်နော်ပညာဆယ်ပါးကိုငါပြောတဲ့တိုင်းတွားပြီးတော့ရော့နော်အဲ့တော့ရောင်းရင်တခဏချင်းအတိအဲ့ဒီဂိရိမဏ္ဍလာမရှိတဲ့ယောဂကြီးပြောက်ကင်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဆယ်ပါးဆိုတာကိုဘုရားဆက်ခေါ်ရမှာဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆယ်ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအင်ဂုတ်တို့တတကနိဗ္ဗာန်မှာမှတ်တမ်းနေတာပဲဒီဗုဒ္ဓံနော်ဆယ်ပါးရှိလို့နော်ဆယ်ပါးစုလို့ အင်္ဂုတ္တဒသကနိပါတ်မှာမှတ်သားတင်ရပါတယ်။ဒါသာ၁၀ပါးသောတင်ညာတို့ဟူပြီးကတ္တမဘေတုနိဆိုပြီးတော့အနိစ္စပင်ညာအနတ္တပင်ညာအုဒိပပင်ညာအရိနဝပင်ညာပာဟာနပင်ညာဝိလာကပင်ညာနိရောဓပင်ညာပြီးတော့တပ္ပလောကေနာပင်ညာတပ္ပပင်္ခာရေသူအရိစပင်ညာနောက်ဆိုအာနာပါနာတတိဆိုပြီးတော့တင်ညာ၁၀ပါးဖျားတတ်ပေါ်ပါနော်။ So in this case <c oughs> fastenefas no anandai se voketekes paseya si is a ba okay, no ether we got the see uh, automatically understand no subject must be to you no you second person no mm. yeah Nah, jadi jawaban Buddha di, uh, adalah dibuka dengan kalimat sacce kotong ananda kirimananda sabikuno dasasanya bhasiasi. Ya, ini adalah kalimat pertamanya. Jadi di sini kita cari lagi ada, uh, adalah uh, kata kerjanya. Jadi kata kerjanya adalah yasi. ya Jadi ini adalah kata kerja konjugasi yang ditulis dalam sudut pandang orang kedua tunggal. Jadi orang kedua itu maksudnya kamu ya, orang kedua tunggal itu kamu. ya itu artinya jika kamu, jika kamu berbicara, ya, jika anda berbicara atau jika anda membabarkan. Jadi eh, di sini ya, kita mengetahui bahwa yang, melak yang melakukan ya eh, ini, yang melakukan eh, percak, yang mengucapkan ini adalah eh, bante ananda. Jika bante ananda mengucapkan hal ini. So don bazi yasi no saje en va relationship no already. At the time bazi yasi meaning is a resign meaning. At the time we need the object. So object is a dasa senya. No? Senya is a like sala like that. No sala 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 yo. So plural also sala, singular also sala. No. A just take case no. A just take case. Ya, jadi uh, kan kita sudah mengetahui kata kerjanya adalah bahasiasi, berbicara, Anda berbicara. Jadi kita mengetahui uh, bahwa uh, or, uh, subjeknya adalah orang kedua atau kamu. Tapi siapa yang disebut kamu itu ya adalah bante Ananda dan juga tuang. Tuang ini artinya adalah kamu. Jadi jika kamu Ananda berbicara atau mengulang, mengulang apa? Jadi kita butuh objeknya. Objek yang diulang adalah dasa sanya, dasa sanya ini adalah sepuluh persepsi ya. Jadi dasa itu sepuluh sanya ini uh, persepsi. Sanya ini adalah kata dengan gender uh, feminin seperti kata salah ya. Jadi dalam uh, nominatif tunggal maupun jamak dia uh, dia sama salah salah sala ju uh, sanya juga. Tapi di sini karena dia ada sepuluh maka dia lebih tepat sebagai jamak ya. Sanya ya sanya yozuken iya pas senyai mo wa izi an iya sanya iya sanya yo sanya ta se mini ru no ya kalau nominatif jamak eh uh, kata sanya ini seperti kata salah dia ada dua versi ya jadi antara sanya ataupun sanya yo hmm. tapi di sini eh uh, mungkin lebih enak didengar uh, kalau menggunakan sanya bukan sanya yo the so, beku is no isen no dite original he said Kis, no We need that to the monk, To the monk, because grimananda sa. Bhikkhu no, So bhikkhu grimananda, this mean. Grimananda because this eh we are disciples, because we need the dity case. Ya, jadi setelah menemukan objeknya apa yang diucapkan di atau diulang, tadi kan adalah dasasanya. Tapi e, mengulang kepada siapa? Jadi mengulang kepada Giri Bikuno. Jadi di sini Giri dan Bikuno ini e, lebih tepat dia sebagai kasus deklinasi datif ya kepada. Jadi mengulang kepada bante kepada Biku, Giri Mananda. Hmm. Sace is the f if, no f -mini itu uh, se indeclinable such if no nah. ya kata sace di awal kalimat itu artinya adalah jika ya jika jika uh, sace ini tidak bisa dideklinasikan ya jadi bentuknya selalu seperti itu so because this 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 uh, this and uh, no you only one one cross only you got if cross we call sace to pass ya yes, the if cross hmm. hmm. ya jadi maka dari itu uh, kalimat sampai bahasa yasi itu itu kalimatnya belum selesai karena eh, ada di awal kalimat ada kata saja, saja kan artinya jika ya. Jadi eh, kalau ada jika berarti kan akan ada kalimat maka gitu. Jadi di sini kalimat makanya belum selesai di bahasa yasi ini. Jadi makanya eh, kalimat ini belum selesai pasti ada kalimat lanjutannya. So because there we know this set and no you've finished. This is eight even though such an eva he had, but finish no, yet finished. Call. That's such call. Call, no need, no need translate. Call. No need. Mm. Yeah, no need. Yeah. jadi, eh uh, ya ditekankan sekali lagi, kalau ada sace, kalau ada kalimat jika, maka mm. ada kalimat maka. Uh, jadi walaupun di sace ko tuang ananda kirimananda sabiku noda bahasa yasi, walaupun di situ sudah ada kata kerja sudah ada nominatif dan sebagainya tapi uh, kalimat tersebut belum selesai karena ini adalah kalimat jika uh, selanjutnya pasti ada adalah pasti ada kalimat maka hmm. oke okay. TANAKO ko penita yang kiri mana dasa beku no dasa su sutua. So abado TANASO so peri pasang biya. Beku kuru kuru. Teru 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 no beku. Hmm. Hmm. bhikkhu taru paayu taru mm hmm. okay so thana kho panida vijjati yankairimanaṃda sa bhikkhu no dassa sañña sudvā so abhado thana so paripassanbeya even tho set ne lo you can find the word pass paripassanbeya paripassanbeya no paripassanbeya no disminin is that eh, dispia or seek you no know? Tanaso immediately Tanaso immediately dispier sis this Nah ya jadi uh, kalimat jika kan sudah selesai maka kalimat makanya dimulai dari kata tanang tanang ko panetang wijati yang dasa sabikuno dasasanya sutwa so abado tanaso pati pasambeya. Jadi walaupun kalimatnya panjang saya mau mengatakan ya kita harus tetap mencari kata kerjanya terlebih dahulu. Jadi di sini kata kerjanya adalah pati pasambeya ya. Ini cukup mudah diketahui karena belakangnya itu ya ya. Di sini pati pasambeya artinya adalah uh, menghilang atau berkurang ya. Uh, tanaso itu artinya adalah uh, dengan uh, pada saat itu juga dengan secara instan uh, tidak lama kemudian gitu. Jadi uh, ini adalah kata kerjanya pati pasambe ya. So, if call is a, if anana you recite this tensenya, yeah, no, immediately no this bia. Yeah. At the time what this bia? Yeah so about the at the night this so about maybe saja like that hmm this a bit keep white like sure. that hmm mm. mm. ya yeah, jadi uh, tadi kan sudah ya kalimat jikanya sudah jika kamu ananda uh, mengulang 10, 10 persepsi ini kepada Bante Giri Mananda, lalu setelah itu uh, kalimat jik, kalimat maka. ya. Tapi tadi kita baru uh, membahas Tanaso Pati Pasambeya. Uh, dia akan uh, menghilang secara spontan, secara uh, tidak lama kemudian akan menghilang, akan mereda. Apa yang mereda atau menghilang? Di sini uh, berarti kita mengetahui yang yang menghilang adalah penyakitnya. Penyakitnya Bante Girimananda. Maka di sini uh, yang menjadi subjeknya adalah so abado penyakitnya dia gitu ya ini sebagai subjek yang menghilang yang yang melakukan pekerjaan pati pati pasambe ya itu hmm. so therefore so abadi so abado so is a kind of from ta ta so just modified to abado only that 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 expression like that that expression is a grimana that expression Ya. Yeah. That, that. that. Mm. Ya, yeah, uh, saya sudah menjelaskan uh, kata so. So ini adalah uh, kata ganti orang ketiga ya, uh, yaitu tak ya. Uh, tak itu kan uh, dia atau tersebut. Nah di sini uh, so ini kata ganti tak yang dalam dalam gender maskulin ya. Jadi uh, artinya tersebut uh, dia hanya merujuk kepada abado. Abado ini artinya penyakit. Jadi maksudnya penyakit tersebut.

This is not past oh, can be can be me me also can yeah, me because yeah. But, but uh, the, of the, of the, the, of the No, this only move only, not not dance. Move only, move 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 only, not dance. Ya, jadi uh, saya sudah menjelaskan ya itu pati pasam beya itu adalah kata kerja yang ditulis dalam uh, kata konjugasi yang yang disebut optatif ya jadi kemungkinan jadi ada kemungkinan akan pati pasam beya akan menghilang itu jadi ya ini biasanya ada artinya adalah kemungkinan ada kemungkinan hmm. akan terjadi uh, kata kerjanya tersebut pasam sih. Pasambeya beya, si. pasam beya like that, no? Pasan be yet. Because then, this is a third person. Therefore, pasan be yet, like that. So here is a second person So pasan be, pasi ya si, like that. So, like that. Hmm. Ya, jadi uh, berbeda ya di kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama kan dia ada bahasa ya si. ya uh, ujung kata kerjanya adalah si sementara eh, di yang eh, kalimat yang kedua itu adalah pati pasambeya. Jadi bukan pati pasambeyasi. Kenapa? Karena subjeknya berbeda. Di kalimat pertama, subjeknya adalah orang kedua tunggal, kamu, yaitu ananda, bate ananda. Jadi makanya kata kerjanya juga harus eh, orang kedua tunggal yaitu baseyasi ya, ditambahkan si belakangnya. Sementara eh, di yang kalimat kedua, ini subjeknya adalah orang ketiga. Uh, orang ketiga tunggal yaitu uh, penyakit tersebut ya. Jadi uh, dia harus ditulis dalam sudut pandang optatif orang ketiga tunggal. Jadi pati pasambeya bukan pati pasambiasi. Yeah. So therefore, va and nominative case are very important every sentence. Now find past by like that. That it's very easy. Find the va after that, find the nominative case ya jadi uh, saya mengingatkan sekali lagi bahwa uh, dalam membedah satu kalimat pali yang paling penting adalah kata kerjanya dan uh, kata yang ditulis dalam nominatifnya jadi uh, ketika kita mau membedah satu kalimat pali harus mengetahui dua hal ini terlebih dahulu. Yeah. So, Atau mini a uh, very easy after that. no atamini, you can find that so tua

kata kerjanya dan kasus nominatifnya, saya sudah mengatakan sisanya dalam satu kalimat itu biasanya lebih mudah untuk dicerna gitu ya. Jadi tadi kan kata kerja dan nominatifnya adalah jika eh, eh, penyakit tersebut eh, akan kemungkinan bisa hilang secara eh, secara spontan pada saat itu juga. Tapi ada pen, ada keterangan lainnya dalam kalimat itu yaitu giri manandasa bikuno dasa sanya sutwa. Jadi eh, setelah sutwa sutwa ini kan eh, dia setelah mendengar artinya sutwa itu setelah mendengar dasasanya 10 persepsi, uh, Giri Sabikuno ya ta seperti tadi ya adalah uh, uh, ban kepada bante uh, bante Giri Jadi setelah bante Girimananda mendengar 10 sanya ini 10 persepsi ini, maka penyakitnya itu ada kemungkinan langsung hilang seketika. Dan itu oje Ode sutwa. Nanti saya cuci sedikit. Because it's ada saya cuci sedikit. Dasarnya itu ojewa. Hmm. Ya jadi uh, di sini uh, sutwa juga sebenarnya kata kerja ya, tapi dia sebenarnya kata kerja uh, seperti jeren gitu ya. Jadi uh, kata kerjanya ini objeknya adalah dasasannya, 10 persepsi. Jadi setelah mendengar 10 persepsi, jadi dasasanya ini ditulis dalam uh, deklinasi akusatif sebagai objek yang didengar, objek dari sutwa. Yeah. At the time, this that that abada is this yeah. That abada is a grivanada bikun bikuno abada. No. And that this a genetic case. Given other no so abada. So this is a genetic case of meaning. So the man givenada that, that you can post that here. Because so mean is a that. Mm. The man grivanada that, that expression. We need another hmm. yeah. Yeah. Uh, revisi ya tadi kirimananda sabikuno ini bukan kepada ya bukan bukan seperti kalimat yang sebelumnya tapi di sini kirimananda sabikuno uh, sebagai kasus deklinasi genetif ya kepemilikan kepemilikan uh, apa yang dimiliki oleh bante girimananda yaitu adalah so abado atau penyakit tersebut. Jadi setelah mendengar 10 persepsi ini, maka yang mungkin uh, secara spontan untuk menghilang adalah penyakit tersebut yang dimiliki oleh bante girimananda maksudnya seperti ini. No this uh, no need to modify this uh modify to pass sampai ya oli eva oli. Eh, you can click tanaso, no. At that time you can see the tanaso in decline eva one. Oli eva oli to va oli eva way relationship to the va, no immediately or uh, tanaso immediately, yeah, immediately, ya yeah. mm. eva eva way relationship, mm. Eh, jadi tadi eh, Samenera bertanya ya. Jadi kata tanaso itu dia deklinasinya apa atau dia sebagai apa dia uh, artinya apa juga gitu. Jadi sebenarnya tanaso ini dia adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan ya. Kalau kita cek di kamus dia tidak bisa dideklinasikan, dia hanya sebagai keterangan uh, menjelaskan dari kata kerja pati pasambeya. Pati pasambeya kan artinya adalah mungkin hilang ya, mungkin uh, melenyap jadi tanaso ini artinya adalah seketika pada saat itu juga. Jadi ini adalah keterangan waktu ya. Keterangan waktu dari kata kerjanya. Jadi mungkin uh, dia lenyap seketika, artinya seperti itu. Another is a khana kopanitan wicitti. He is a better possibility or cause. Possibility. This possibility. No. no. This it is possible. This mini. No. It is possible, no? Tana company so so if if you recite and also give him another, less than at that time, his affection will immediately disappear. This possibility, like right? It is possible like that. Tana company tan yeah. This this cloth is, uh, it is possible. This meaning. Where? Hana, nominate uh, la. Widget is a va. Widget is a No, Widget is a isis minila. This possibility mm. isis. Yeah, you can click. Widget was mini. Exists, yeah, exists mini. Hmm. Hmm. Ah. Eh? Uh, Thana ko pani panna aita panna aita aita is as aita thana aita thana is a case aita thana widgeti no so this yan is uh, no refer to the this this condition no this a bloody pronoun like so yan yan is a not no fixed meaning aita is a fixed no no. Ya, itu naya ya enta la ya enta yo yo so la nah. Nih tahu apa yang saya explain nih dah, nah ikut saya nang. No. No. Hmm. Yeah, jadi uh, sisa dari kalimat tersebut yang belum dijelaskan adalah tanangko panetang wijati yang, hmm. gitu ya. Jadi di sini uh, uh, kalau kita cek di kamus tanang itu artinya adalah ada kemungkinan, ada kemungkinan, ko itu tidak perlu dijelaskan, dia uh, uh, hanya untuk penekanan. Panetang, panetang itu dari kata pana dan etang ya, uh, itu juga uh, artinya tersebut ya tersebut. Jadi uh, ada kemungkinan tersebut, uh, wijati wijati itu uh, ada sebenarnya ada. Jadi etang pana, etang itu uh, tersebut, wijati itu ada. Jadi ada kemungkinan tersebut di mana yang itu uh, artinya di, seperti kata di mana dia sebagai penyambung kalimat gitu ya. Tapi uh, di sini uh, saya mengatakan format kalimat ini sebenarnya agak lumayan sulit ya. Jadi maksudnya uh, untuk sementara ikut saya Dao terlebih dahulu. Gitu. Jadi uh, artinya kurang lebih seperti itu. Ada kemungkinan bahwa keadaan yang di bawah itu yang kiriman dasa bikuno dasasanya sutwa so abado tanaso pati itu ada kemungkinan untuk terjadi seperti itu. It Hmm. Be see, yeah. See. Sorry. oh yeah yeah i don't know why they use that word we I, every i don't I know use no yeah. Yeah, if, you, if you recite a no need If you recite no need Yeah, if you recite. Okay. Recite also no Okay, we go there, we go there, we say, see like that. So there's a polite, polite, polite order Polite, polite order. So so English are too good for us. <laughs> 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 no, no past tense. This one, no past tense. Wah, there's a mood, mood wah, mood mood. No past tense. <laughs> uh, uh, Amy. Maybe you may recite you again. may you may recite. Yeah. This is a very high English, I think <laughs> never, mind. Nah, never mind. This, this it is possible. He already explained like Tana, company that we did. Every morning I recite. Atana metan bhikkhuve anavaka soyan parupakame natatagatan jivita oropiya no anu bage mi na bage ta ta gada pri bayan di this tana like that no so this morning is a atana mita atana no possible no buddha no came by other like that mm. no possible atana mm. Nah, jadi saya sudah menjelaskan kata tana, tana, tanang ini, ini sebenarnya harusnya cukup tidak asing di telinga kita, ya. Jadi, karena saya tahu tiap pagi itu membacakan kata kebalikannya, yaitu athana Jadi, Thana kan artinya adalah mungkin, ya. Kalau athanang artinya tidak mungkin. Biasa saya tahu membacakan di akhir "chanting pagi" itu, ya, di Sacakiria itu yaitu uh, adalah tidak mungkin athanang Bahwa seorang Buddha itu uh, meninggal dengan cara dibunuh orang. Jadi, uh, uh, ini harusnya uh, kita mengerti seperti itu: "tanang" dan "atanang" mungkin dan tidak mungkin. So because this sentence is very long. Sace a two and the other pretty but do not afraid. No, if you understand grammar, no need to afraid. Nah, oh, hmm. yeah, hmm. jadi saya menjelaskan walaupun say uh, ini uh, kalimatnya itu cukup panjang dari kata sace kotoang itu sampai pati pasambe ya, hmm. Tapi kalau misalkan saya sudah mengatakan, kalau kita mengerti tata bahasa Pali, kita tidak perlu takut kalimatnya itu sepanjang apapun. Asalkan kita mengerti tata bahasa Palinya, akan dengan mudah kita bisa mengerti arti dari kalimat tersebut. So Buddha advise Ananda not to to learn and to recite the ten senya. How oh, does have to explain what is a ten? And then Buddha continue, katamadasa, what are the ten? Like that. Iko sanya is a feminine, right? So he use a katama. Mm. No katamo, no katami. Hmm. Ya, uh, jadi uh, setelah uh, Buddha mengatakan kepada Bante Ananda, jika Anda, jika Anda Ananda mengulang 10 sanya ini, 10 persepsi ini kepada, kepada Bante maka uh, kemungkinan ada kemungkinan penyakitnya bate kiriman mananda itu bisa langsung hilang. Nah, setelah itu baru Buddha menjelaskan apa yang disebut 10 persepsi tersebut ya. Jadi di situ kata dalam bahasa palinya adalah katama dasa. Apakah 10 tersebut. Jadi di sini kata katama itu mengikuti, Uh, mengikuti kata sanya sebenarnya. Jadi sanya itu adalah kata dengan gender feminin, makanya kata ma ini uh, ditulis dalam gender feminin juga, bukan kata mo, bukan kata mang. Ya. So, so five to eighty, the three gender the same. Dasa, masculine itu dasa, neutral itu dasa, feminine itu dasa. No. So this dasa is the uh, to dasa senya like that. So he made shortcut like katama dasa sanya hi olise tassauli wa paten pihak yang explain senyai dasa senyai, right? ya uh, jadi situ kan kalimat pertanyaannya pertanyaannya adalah katama dasa apakah 10 tersebut ya uh, jadi tidak ada kata sanya di dalam di kalimat pertanyaan tersebut karena sebenarnya uh, hmm. ini adalah uh, sebagai jalan singkatnya gitu ya jadi untuk biar tidak pertanyaannya tidak panjang. Jadi kata madasa, apakah 10 tersebut? Tapi kita harus mengerti bahwa yang dimaksud adalah apakah 10 persepsi tersebut, apakah 10 sanya tersebut. Lalu saya juga mengingatkan lagi kata dasa, artinya kan 10 ya. Kemarin sudah dijelaskan untuk angka 5 sampai 18, itu dia tidak ada perbedaan dari gender maskulin, netral, maupun feminin. Jadi nominatifnya semua adalah sama. Di sini 10 di maskulin, netral maupun feminin tetap dasa. And then the Buddha asking question him say and he him say answer. No? But in Masamya Sutta, he, he create the another Nimitta Buddha. No? Masamya Sutta time by. In this case, in this Sutta, he not create Nimitta Buddha. No? He also asking, he also answer. For other the time, he also answer, Anicca Senya, possession impermanent.

No, no impermanent. Anicca is a not, not anicca. Icha. no, icha. no, Anicca. H. No, H. No, H. I is a a H. I is a lower one kind of lower. No attachment, no attachment in the formation. This is a wrong meaning, wrong, wrong translation. No, no, anapanasati, mindfulness of breathing. Okay, <laughs> never mind. <laughs> ya, ya. ya jadi eh, apa yang disebut 10 itu ya. Jadi ini adalah eh, contoh di mana Buddha bertanya sendiri, menjawab sendiri gitu ya. Eh, berbeda dengan ketika Buddha membabarkan Maha Sutta ya, rentetan rentetan mahasamaya suta karena ketika Buddha membabarkan rentetan mahasamaya suta Buddha menciptakan Buddha tiruan ya Buddha nimita nimita Buddha untuk menjawab pertanyaan Buddha yang asli jadi ada seolah-olah ada dua Buddha sementara di dalam kirimananda suta ini Buddha tidak menciptakan Buddha tiruan eh, Buddha menjawab sendiri ya Buddha yang asli juga yang bertanya sendiri yang menjawab sendiri jadi satu orang yang sama jadi apa yang disebut sepuluh persepsi tersebut di sini adalah anicasanya ya persepsi akan ketidakkekalan anatasanya persepsi akan tanpa jiwa tanpa aku asubasanya persepsi menjijikan adinawasanya persepsi kesalahan atau cacat persepsi kecacatan pahanasanya itu persepsi meninggalkan lalu wiragasanya itu persepsi uh, melepaskan dari nafsu ya persepsi pelepasan dari nafsu nirodasanya itu persepsi uh, penghentian sabaloke anabiratasanya itu persepsi uh, ketidak tertarikan kepada uh, seluruh dunia ya sabasan karesu anicasanya di sini anica ya bukan anica. jadi anica ini adalah le, leo design ya oleh jadi uh, anicca ini dari kata na ica ya bukan uh, bukan tidak kekal artinya jadi ica itu artinya adalah satu uh, salah satu sejenis uh, keinginan atau nafsu jadi uh, tidak ada nafsu sorry Yeah. <laughs> yeah. Yeah, jadi uh, yang terakhir sabasan karesu anichasanya ini adalah persepsi uh, tanpa nafsu ya kepada segala sankara segala segala bentuk bentukan batin. Oh, Oke. Okay. Our our power plus fashion must be, to change. Okay now now recall what how many mistake. This question, we can chair that. This is our bula, so we we can cheer. <laughs> yeah, Yes, yeah, that record. This mm -hmm. time, this other this other in Singapore Singapura, Singapura has responded responsibility. <laughs> <laughs> yeah, it's a public in, in Singapore Yeah, yeah. And yeah. Mm. yeah, yeah. Yeah. Okay, next question we will check. Okay. Okay, now today not. Idame punya asa wake waha hodu. Idame punya nebanas nas pace Mama punya bagan sava sadana baji mi. me sama punya bagan labadu. So tomorrow we will explain that this 10 detail like that no Ya nah, besok saya akan menjelaskan ke-10 persepsi tersebut secara detail okay.